Yuk, what's up guys? Ketemu lagi sama gue, Sugiarto, di channel gue, FX Sugiarto. Di video kali ini, gue mau flashback ke tanggal 12 Desember 2017. Tepatnya, itu adalah saat dimana gue mengikuti salah satu ajang body contest ya. Itu namanya Man of Steel, yang diadakan dari Cytec Nutrition. Kontes ini tuh dulunya berat banget ya. Kenapa? Karena di Make Up Steel ini yang ikut bukan cuma satu provinsi doang, tapi hampir seluruh Indonesia, bahkan ada orang baratnya juga. Nah, selain itu, lu kalau mau ikut kontes, mau yang internasional, mau yang nasional, mau yang lokal juga, pasti ada hal yang beratnya. Berarti gimana? Lu mesti makan di buat TTE. Nah ini tujuannya buat lo cutting. Selain itu, lo juga mesti diet sodium atau natrium, atau bahasa biasanya itu diet garam. Itu tujuannya untuk menarik air dari otot lo biar lebih kelihatan kering. Jadi otot lo benar-benar bersih dari air gitu. Nah, gue di hari-hanya gue makan makanan high kalori. Itu tujuannya biar perut gue gak bloating. Nah, biar gak bloating tapi bisa memberikan energi ekstra. Nah kan itu makannya dikit loh. Nah, high kalori. Oke, kita lihat saja. Ini kayak konten dewasa ya. Anjir. Dia mukanya. Anjay. Selai kacang sama pisang. Ini biar apa nih? Biar kenyang. By the way, gue yang ikut yang kelas middle muscle ya. Nah, di middle muscle ini, lo tahu mulainya jam berapa? Waduh, gila, sore banget. Sore banget coy, jam berapa? Jam 4 sore. Dan gue datang jam 10 pagi ke sana. Dan lo tahu, itu jam 10 pagi udah ramai banget. Itu kontes bener-bener. Wah, meriah dah. Nah, alhasil gue cuman ngerekam yang bagian super beginner doang. Abis itu apa? Gue naik ke atas. Gua nonton salah satu film yang direkomendasiin teman gua. Kenapa? Udah, lu lama nonton kayak nonton itu lama lu nungguin kontes, mending lu nonton aja. Nonton apa? Thor. Nah, setelah gue selesai nonton Thor ya, tepatnya itu di sekitar jam 2 atau 3 sore dan gue lupa tepatnya. Nah, setelah itu gue makan siang sesama tadi pisang dan selai kacang. Itu tujuannya biar perut gue gak bloating tapi bisa memberikan energi full atau ekstra. Setelah itu di jam 3 sore gue melakukan pemanasan karena jam 4-nya kurang lebih itu akan mulai. Kenapa gue mulainya lebih awal? Karena masih ada waktu untuk melakukan training. Jelas,
Payo, udon. Payo. Ramen. Udon. Don buri. Dengan udang. Ramen. Dengan sapi. Katsu. Gak pare. Don buri. Cite. Yeay. Micin. Duduk micin. Lama gak makan micin. Lihat air, lihat sodium, lihat micin. Gue pengen micin. Pakai micin. Oke, untuk menambah penilaian gua, menambah poin gua, untuk menambah presisi otot gua menggunakan tanning. Nah, padahal gua udah jemur loh, tapi badan gua masih ya terbilang putih lah, yang mendasarnya putih ya. Makanya gua menggunakan tanning, tujuannya untuk membuat guratan otot lebih terlihat. Nah, mana tanningnya? Oke, ini gua pakai Dream Tan. Nomor 67 pelatihnya 67 ayo. Doain ya biar gua bisa masuk ke putaran kedua. Bantu nomor 67. Baik. Selamat Jo. Baik. Steady, relax and up. Hadap belakang. Sangat jauh dan sangat belum matang dan belum sempurna ya hasilnya itu ya, karena di ajang Man of Steel ini yang ikut juga bukan cuma seluruh atau lokal doang, seluruh Jakarta ya, maksudnya seluruh Indonesia, dari Kalimantan, Ambon, Sulawesi, Sumatera, itu ya pokoknya udah sangat-sangat luar biasa dah. Dan gue juga jujur persiapannya sangat belum matang sekali, karena gue persiapannya 9 minggu sebelum hari H. Karena gue juga baru tahu kontes infonya atau info kontes ini ya tanggal segitu juga gitu. Nah, sementara mereka itu udah jauh-jauh, pasti sudah yang udah juara itu udah mempersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Mungkin dari 6 bulan yang lalu, dari beberapa bulan yang lalu itu udah ya seperti itulah. Tapi at least gue puas dengan ya, karena gue masih bisa berdiri di atas panggung itu dan menunjukkan hasil dari latihan gua, dari diet gua, dan gua masih berani gitu. Well, seperti itulah. Jadi buat kalian, semoga ini bisa memotivasi kalian ya. Tapi jangan ngikutin yang gua itu terlalu singkat banget. Jadi kalian harus, kalau emang benar-benar niat mau kontes, kalian benar-benar harus cari infonya dulu. Jadi kalian benar-benar bisa mempersiapkannya jauh-jauh hari. Ya minimal 3 bulan lah, jangan ngikutin gua 9 minggu.
ikut. Jujur itu maksa banget, tapi ya well, karena gua tahu triknya untuk diet garam sama sodiumnya itu, jadi bisa menunjukkan hasil yang seperti itu walaupun masih sangat jauh. Well, akhir kata gua ucapin thank you yang udah ngikutin gua di perjalanan gua hari ini, hari Minggu tanggal berapa? 12 November 2017. Mall Fluid.